Halo, ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Josh. Hari ini kita kedatangan shuttlecock merek backhand, guys. Shuttlecock backhand ini ada dua jenis ya, guys. Yang pertama backhand dengan speed 77 dan yang satu lagi dengan speed yang 78. Cock ini produksi Indonesia ya, guys. Lebih tepatnya pabriknya di Tegal. Dan untuk bahan baku dan spesifikasinya untuk speed 77 dan 78 itu gak jauh beda. Yang membedakan hanya kecepatannya saja, guys. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, guys. Untuk perbedaan yang speed 77 dan 78, kalau dari packagingnya, backhand speed 77 ini di packagingnya warnanya hitam dan di ujungnya ada warna biru ya, jadi hitam biru untuk yang speed 77. Dan untuk yang speed 78 itu di packaging warnanya hitam dan abu-abu. Ini ya, guys, speed 78. Dan untuk harganya ini di 100 ribuan, guys. Kalau kita cek di Tokped antara 100.000 sampai 110.000. Jadi termasuk mudah dijangkau, guys, harganya, guys. Untuk berat per shuttlecocknya ini sama ya, guys. Speed 77 dan 78 itu ada di 4,9 gram. Dan dalam satu slop ini juga sama, isi 12 biji ya, guys. Dan untuk bahan bakunya juga ini menggunakan bulu entok, guys. Baik yang speed 77, 78 itu bulu entok. Dan ini tipe bulu lancip dua-duanya. Bisa dilihat ya, lancip di ujungnya. Warnanya ini putih cakep ya, guys. Bersih putihnya. Dan untuk kerapian lumayan lah, ini rapi, nggak ada lem-lem yang nyisa. Biasanya di area sini ini banyak lem nih yang ganggu performa biasanya, dan ini nggak ada lem yang nyisa di area kepala. Dan dua-duanya menggunakan list hitam, baik yang speed 77 dan 78. Bedanya ada di dalamnya ini, biru ini biru ma hitam, ini hitam abu-abu. Perbedaannya di situ, dan pastinya diameternya ini beda harusnya kalau kecepatannya berbeda. Mari kita ukur ya, guys. Ini untuk yang speed 77. Speed 77 itu ada di kira-kira di ini, guys. 6,8 ya, guys. Kira-kira di 6,8 cm. Dan mari kita ukur yang speed 78. Ini yang speed 78 ya, guys. Harusnya lebih kecil sih ini, guys. Ya, benar, dia di 6,5 diameternya. Jadi disitulah perbedaannya. Semakin lebar dia akan semakin lambat, guys, speednya. Ini ya, guys. Perbedaannya tipis tapi sangat berpengaruh di speed. Dan dengan melihat kelebaran itu, berarti ini diameternya kedua shuttlecock ini sesuai dengan standar PBSI ya, guys. Mari kita coba di lapangan, guys, seperti apa kira-kira feelingnya cock ini. Apakah awet atau stabil atau enggak? Jadi penasaran nih, guys. Thank you.
Oke, setelah kita coba di lapangan, secara keseluruhan kok ini termasuk awet ya guys. Rata-rata pemakaian dalam satu game itu satu kok. Dengan kondisi awalnya seperti ini, jadi rata-rata ya jadinya kerusakannya itu kayak gini nih guys. Bahkan ada yang sampai 2 game itu yang mana ya? Ini ya kayak gini lah ini kerusakannya. Ini sampai 2 game nggak ganti-ganti kok. Tapi ini juga tergantung dengan player masing-masing ya guys. Untuk kawetannya, untuk pemain yang santai itu jelas main-mainnya santai, buat fun aja jelas awet guys. Untuk yang suka gebak-gebuk jelas lebih boros, itu normal-normal aja. Untuk hasil seperti ini dengan kondisi yang nggak ada yang patah, ini masih bisa dipakai lagi sih buat drilling atau latihan tepok-tepok di rumah. Shuttlecock backhand ini yang menyenangkan ya itu guys. Kerusakannya itu dalam satu slope nih ya, kerusakannya itu nggak ada yang sampai patah bulunya. Jadi ini masih bisa dipakai buat drilling atau tepok-tepok di rumah dengan tembok. Tuh kerusakannya rata-rata seperti ini ujung-ujungnya ini. Tapi ini masih bisa, lajunya masih enak buat drilling-drilling, buat latihan. Ini masih enak, masih bisa dan berguna sekali pemakaiannya. Jadi bisa lebih lama gitu guys setelah main game. Si kok masih bisa buat drilling-drilling, karena kalau yang rusaknya itu patah, itu udah nggak enak, udah muter-muter koknya, udah nggak stabil banget. Dan kalau kerusakannya seperti ini masih bisa lah, worth it ini buat latihan-latihan dulu. Buat kalian yang lagi cari tempat latihan anak-anak dan remaja, bisa dihubungin di nomor ini ya guys, terutama untuk wilayah Tangerang Selatan. Private juga bisa nih guys. Dan untuk laju koknya itu, kedua kok ini yang SP77 dan 78 jelas beda ya guys. Tapi rata-rata itu jalannya koknya itu normal-normal aja, nggak goyang-goyang banget. Kan ada tuh kok yang melayang atau nggak stabil, dan ini normal banget. Pas kita coba di lapangan sedang, dalam satu gedung itu ada 3 lapangan, ternyata ada yang suka speed 77 juga. Jadi laju bolanya itu nggak cepet-cepet banget, walaupun ada juga yang suka di speed 78 nya. Nah itu tergantung player masing-masing ya, dan tergantung lapangan juga guys. Jadi kalau saran kita, pertama kali beli itu mendingan beli dua-duanya deh, speed 77 dan 78, dan habis itu kita cobain di lapangan cocoknya itu yang speed 77 atau 78, udah itu pilihannya begitu, karena setiap daerah dan setiap lapangan itu bisa berbeda-beda ya guys. Kalian itu pasti pernah ngerasain dengan brand yang sama di lapangan yang berbeda, rasanya bisa berbeda. Dan di saat harga shuttlecock pada naik semua, harga 100 ribuan ini dengan kualitas seperti ini, shuttlecock backhand ini termasuk jos guys. Jadi kalian cobain aja guys speed 77 78 dan sesuaikan dengan lapangan dimana kalian bermain, karena setiap lapangan dengan suhu yang berbeda, dengan luas yang berbeda, bisa cocok-cocokan mana yang cocok buat kalian. Bahkan setiap pemain juga kadang yang cocok 77 78, jadi ya
mendingan dicoba dua-duanya. Dengan harga 100 ribuan ini lumayan recommended guys. Jadi jika kalian suka video ini silahkan di subscribe, dan jika kalian tidak suka tetap aja subscribe dong guys. Sampai ketemu lagi di Bulu-Bulu Badminton Joss.